Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Awata Aroyan. Pada kesempatan ini saya mau review ya beberapa bahan yang mungil-mungil yang coba saya buat di pot yang kecil, lumayan buat hiasan meja nantinya. Nah, untuk yang bahan-bahan mungil kayak gini memang ada kesulitan tersendiri ya, karena memang medianya sedikit, jadi pertumbuhannya memang agak kurang. Terus cara penyiramannya juga harus perlu dicemplungin karena ini masih cukup baru ya, mungkin baru ada berapa ya ini, berapa 2 mingguan lah kayaknya. Yang ini beberapa, yang ini sudah sebulan lebih. Jadi ya ada yang gagal juga, mati kayak gini ya. Intinya semakin banyak bahan kita lebih mudah untuk mencoba atau praktek. Terus ini juga memanfaatkan potongan akar ya, jadi daripada dibuang hasil seleksi akar atau potongan akar, jadi kita coba manfaatkan untuk ya hiasan meja atau nantinya kalau hasilnya bagus lumayan kalau ada yang minat misalnya. Contoh yang lumayan tuh yang ini nih. Ini menurut saya lumayan ya, dari potongan akar. Nah, ini kan kayak udah enak dilihat buat temen ngopi. Emang agak apa namanya ya, cukup susah perawatannya. Kayak tadi saya bilang medianya cukup sedikit, jadi pertumbuhannya agak kurang. Nah, nantinya aku juga masih tahapan belajar ya, nantinya kalau udah ini sudah cukup rapet, itu mungkin lihat kondisi medianya perlu diganti seperti apa. Kemarin sini saya kasih dekastar dalamnya ya. Nah, untuk cara penyiramannya, karena ini ditutup plastik full, kalau enggak ini kan kalau disiram pada apa namanya pergi ya medianya, apalagi kalau kena siramannya kenceng. Biasanya kalau ini saya cemplungin ke sini. Cara penyiramannya sampai dia apanya ya, gelembungnya itu berhenti. Nah, itu tandanya sudah air sudah masuk semuanya. Dalamnya memang kayak gini, jadi lumayan. Nah, ini yang cukup saya senang nih dari gerakannya. Asik. Ini juga lumayan ya, entah apalah gerak dasarnya, yang penting nanti kita kreasikan biar rimbun dulu. Mana sudah cukup lumayan rimbun sih ya, ini sudah cukup panjang, lumayan panjang. Terus tak press-pressin, contohnya kayak gini nih, kita potong-potongin. Nah, ini juga lumayan asik nantinya kalau mungkin ya. Nah, ini gagal, nanti kita coba cari bahan yang lain. Ini tadi kemarin ada 5 yang gagal sih. Nah, ini tadi baru nanam nih. Ini belum, nah, jadi kalau pas nanam langsung dimasukin.
Perubahan lumayan ada beberapa lah. Itu juga di bawah ada lagi. Bawah ada 1, 2, 3, 4. Ada 9. Yang satu lagi juga belum dipotin. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 11 satu pot besar ini. Ini kenapa taruh sini? Karena nantinya misalnya tumbuh akar bisa langsung ada ke media ke bawah. Nah, yang ini nih yang memang masih nyari potnya. Jadi sementara ini pakai gini tapi tak kasih air. Supaya kalau misalnya telah siram dia airnya bisa naik ke atas. Ini juga cukup lumayan, lumayan asik ya. Ya, lumayan lah buat hiasan meja. Nah, ini nggak tahu kenapa kemarin tak taruh belakang, mungkin kurang sinar matahari jadinya agak kuning kayak gini nih. Dari si gerak dasar udah lumayan padahal. Liup-liup. Untuk ED-nya ini anting putri, ini ada sancang dan anting putri juga. Nah, ini anting putri mikro. Baru tak potongin juga. Ya, mungkin itu review bahan mungil-mungil. Semoga subur, sehat, dan nantinya rimbun untuk hiasan meja lumayan lah. Teman ngopi ya. Demikian, terima kasih yang selalu hadir di channel Lapata Aroyan. Yang selalu support, terima kasih banyak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijabah segala keinginan dan doa, dijauhkan dari segala musibah dan bencana serta fitnah. Salam satu hobi, salam santun dari pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.